Assalamualaikum kawan-kawan. Nah, ini kita review yang American Paint Horse ya, dan yang Royal Versian Horse kawan-kawan. Ya, ini yang hitam ini yang Royal kawan-kawan. Kemudian yang bercak putih itu yang American Paint Horse. Ini kuda-kuda ini sangat terkenal di dunia dan banyak digemari ya, karena berkuda juga bagian dari salah satu sunnah ya. Nah, ini yang Royal kawan-kawan. Nah, ini kita bareng Mas Ovi ini. Mungkin kawan-kawan yang di Temanggung kenal, ini Mas Ovi adalah salah satu pemuda dari Desa Ngrogol Kutha Anyar yang memang dari kecil, dari mudanya dia memang hobi berkuda. Atau mungkin kawan-kawan yang di Parakan tahu, karena dulu Mas Ovi juga suka ini ya, ngandong atau ini ya, narik delman kawan-kawan. Jadi memang fase perjuangan beliau ini memang dari mudanya memang sangat luar biasa, sampai akhirnya sekarang dia menjadi salah satu joki pacuan kuda nasional ya di Indonesia. Nah, ini sesi pelatihan yang kedua kawan-kawan. Kalau kemarin kan video yang pertama, pelatihan yang pertama. Nah, ini untuk yang Frisian Horse ini dari Belanda ya kawan-kawan. Ini memang salah satu kuda dengan ciri khas warna hitam, kemudian punya otot yang cukup kuat, lincah, juga elegan ya. Gagah lah pokoknya kuda ini. Ekornya juga terjuntai cakep ini. Di Eropa kuda Royal Frisian Horse ini sangat digemari, bahkan kekaisaran-kekaisaran di Eropa juga menggunakan kuda ini ya sebagai salah satu alat transportasi maupun alat ini ya, pasukan ya. Kalau kita dengar dulu ada pasukan berkuda ini ya, pasukan Frisian, pasukan berkuda ini. Nanti coba kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini kawan-kawan. Ini sama Mas Ovi ini ya. Ini cakep kudanya. Nah, alhamdulillah ini sudah diinden dan nanti kita coba review ya pengirimannya. Nah, ini kudanya ini besar. Ini pelatihnya ini Mas Ovi ini, orang Ngrogol Kutha Anyar ini, istimewa ini. Perjalanan beliau memang dulu di Parakan Temanggung naik apa ini ya, suka ngandong atau inilah naik delman itu kawan-kawan. Sampai akhirnya karena bakatnya beliau itu diakui oleh para ini ya, teman-teman pacuan kudanya dan bos-bos kuda ya, akhirnya beliau ini sekarang menjadi joki nasional kawan-kawan, dan seringkali dijalui tulung ya untuk melatih beberapa kuda yang diimpor dari Eropa. Salah satunya pada kesempatan hari ini ya ini Royal Frisian Horse ini kawan-kawan, karena ini sebentar lagi mau dikirimkan, makanya memang perlu dilatih terlebih dahulu ya, karena kan penyesuaian kawan-kawan, ini termasuk impor baru ya, biar lebih inilah, lebih gagah dan lebih inilah, lebih enak dipandang, kemudian juga sama orang Indonesia atau sama pembelinya nanti juga bisa jinak ya kawan-kawan. Nah, kemudian ini kawan-kawan yang American Paint Horse nya untuk kuda American Paint Horse itu ciri-cirinya seperti ini kawan-kawan. Hitam, kemudian ada putihnya seperti ini ya. Nah, ini Amerika kawan-kawan. Ini juga termasuk salah satu kuda favorit di Amerika ya. Nih, kita lihat sedang dilatih juga. Nah, kalau untuk ukuran besarnya hampir sama sebenarnya dengan Royal Frisian Horse ya. Cuma untuk harga lebih mahal yang Royal Frisian Horse kawan-kawan. Yang jelas ratusan juta. Nanti silahkan bagi kawan-kawan yang minat ingin membeli atau inden, itu ada di Milano Farm ya, atau Mas Aditya Wicaksono. Itu juga ada di Jogja, Mas Rizky ya. Itu ada beberapa kuda impor, termasuk kuda poni juga ada kawan-kawan. Jadi nanti silahkan bagi kawan-kawan yang minat bisa japri di 085-643-844-225 ya. Karena ini juga bagian dari kita ikhtiar mencari rezeki ya kawan-kawan. Kita punya kemampuan, skill ya, menjadi joki kuda itu kan juga bagian dari kita mencari nafkah untuk keluarga. Kita jual beli kuda, kita jual beli ayam, kita jual beli apa saja, kita niatkan untuk ibadah dan mencari nafkah. Insya Allah dengan kita bekerja, kita beternak apa saja, kita akan mengurangi satu angka pengangguran di Indonesia kawan-kawan. Jadi bagaimana agar hobi yang kita tekuni itu bisa menghasilkan, salah satunya ini kawan-kawan, berkuda ya. Pokoknya tetap semangat ya kawan-kawan. Ini cakep lah pokoknya kudanya ini. Untuk kuda-kuda ini sudah ada di Indonesia ya. Nah, ini Mas Aditya atau pemilik channel Milano Farm.
Ini dia juga peternak ayam hutan hijau ya. Besok kapan-kapan kita review lah. Ini cakep udangnya besar. Nah untuk yang Royal Frisian, alhamdulillah sudah diinden dan nanti kita ikutkan video pengirimannya atau pas sampai di pembeli ya. Nah ini videonya sudah sampai di pembeli, jadi untuk yang masih ada tinggal yang American Pine Horse kawan-kawan. Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.